Pemirsa, saya sekarang berada di Taman Mini Indonesia Indah di momen Hari Raya Waisak, perayaan keagamaan umat Buddha. Ini adalah suasana di Taman Mini Indonesia Indah yang juga ada momen liburan ya pada hari ini. Momen libur panjang akhir pekan pada hari ini, yaitu Hari Raya Waisak, kemudian besok cuti bersama, dan ditambah libur akhir pekan. Suasana begitu ramai ya. Sejak pagi tadi, suasana Taman Mini Indonesia Indah memang sudah dikunjungi oleh warga. Ini kita bisa melihat sejumlah pengunjung melakukan swafoto dengan burung. Sejak pagi tadi memang sejumlah anjungan sudah ramai dikunjungi. Dan sampai saat ini pengunjung masih terus berdatangan ya. Hai teman belajar, tentang kopi kita hadir di Taman Mini Indonesia Indah loh. Kami buka dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam untuk lokasi di kopi kesan kartu anjungan malam. Kami menyediakan berbagai macam minuman. Memang walaupun ramai, tidak ada kepadatan yang berarti, artinya masyarakat masih bisa bermobilitas ya dengan space-space kosong yang ada. Pada momen liburan kali ini, Taman Mini Indonesia Indah itu ada promo bandel berupa Rp80.000, di mana pengunjung sudah bisa mendapatkan tiket dan tiket masuk Taman Mini serta menaiki kereta gantung. Promo ini berlangsung 23 sampai 26 Mei 2024. Tapi ya, sampai minggu nanti. Untuk menikmati kereta gantung pada hari momen liburan ini juga, Taman Mini menyediakan promo berupa Rp100.000 satu hari dan bisa dipakai kapanpun. Ini salah satu momen keramaian ya, bisa dilihat shuttle bus itu penuh antriannya. Meski itu mobilitasnya begitu tetap cepat ya. Shuttle busnya datang itu sangat cepat. Beberapa pengunjung lainnya memanfaatkan taman-taman di Taman Mini, juga pohon rindang itu, melakukan piknik bersama keluarganya. Tersebut dimohon kesediaannya untuk kepisah informasi. Terima kasih.
Jadi pemirsa, nanti malam di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di wiharanya, akan dilakukan perayaan Waisak. Itu dimulai pukul 20.52 pada hari ini. Bu, untuk kunjungan ke Taman Mini ini sendiri, Bu, dalam rangka apa sih, Bu? Olahraga pagi. Sama siapa ya, Bu? Keluarga, mereka naik sepeda. Saya tadi naik motor. Kalian bawa peliharaan. Emang kesini udah setiap hari atau gimana, Bu? Oh, enggak tiap hari. Karena kan tiap hari kan kerja. Jadi untuk emang... Kalau libur aja. Libur aja ya, karena ini long weekend aja, Ibu ya. Ibu sendiri dari mana, Bu? Asalnya, Bu? Maksudnya? Ibu asalnya kampung dari halaman. Mana? Iya, enggak. Ibu tinggal di mana? Di Jakarta Timur. Masih di Jakarta Timur? Iya. Terima kasih, Ibu. Oke. Okay. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Nuri. Ibu Nuri? Iya. Makasih, Ibu. Okay. Mas, dengan siapa nih, Mas? Syarif. Bang Syarif. Bang Syarif, ke sini ada dalam rangka apa sih, Bang? Ke Taman Mini ini? Ngacak ini sih, main ponakan. Ponakan aja. Berarti sama keluarga aja di sini, Mas ya? Iya, sama keluarga. Mas, tadi ada kenaikan harga, Mas, di ini atau gimana, Mas? Iya, jadi 35.000 ya. Oh, berarti normal ya, Mas, ya, tidak ya, ada kenaikan. Ya. Terus rencananya mau ke anjungan mana aja nanti, Mas? Paling ini lihat apa namanya? Kereta gantung sama museum. Jadi dalam rangka memang yang liburan panjang ini ya, Mas ya, ngajak ya, teman-teman long weekend. Emang biasanya kemana, Mas? Atau Masnya warga mana, Mas? Kebetulan lagi main ke rumah saudara di Pondok Gede. Jadi sekalian ya, Mas? Sekalian, Mas. Kasih ya, Mas.